good morning guys. Good morning, good morning. So hari ini Omin akan teruskan lagi jalan-jalan. Oke, okay, nanti kita pergi tempat-tempat yang menarik. Cantik guys. Dia punya apa nih? Keadaan kat tempat yang Omin duduk ni. Nanti kita takkan nampak keadaan seperti ini guys, kat mana. Jadi itu yang Omin apa? Abadikan kenang-kenangan. Yalah, esok lusa Omin dah tua, Omin dah tak larat berjalan-jalan. So Omin boleh tengoklah kenang-kenangan Omin. Wah, banyaknya guys. Grab apa ni? Grab motor. Wah. So bismillahirrahmanirrahim. Siap. Sorry guys kalau Omin salah sebut. Seperti itu. Turududududu. Kita jalan-jalan sambil menikmati hari-hari kita. Kereta-kereta mewah. Turun sini. Johnny J.co. Wah, si ada J.co guys kat sini. Cantik pula eh baju dia orang, warna hijau. Grab motor. Wah. Okay, kat sana pun ramai. Itu yang Ombin ni guys. Sebab masa Ombin first day datang sini, Ombin hari tu, yang ni sebenarnya tak berapa ni lagi guys. Dia masih baru macam baru nak bongkar. Tapi ni Ombin dah berapa hari Ombin dekat Jakarta ni? Dekat 5 hari ke 6 hari dah. Tengok, dah siap dah guys yang ni. Bahagian-bahagian sini maknanya punyalah laju eh. Diorang buat kerja. Laju diorang buat kerja. Nah, hari itu sebenarnya dia baru dibongkar lagi. Tengok, yang ni dah siap dah. Hari itu tak. Dia baru selongkar gitu. Maknanya punyalah laju diorang buat kerja. Cepat. Nanti lepas ni kawasan ni dah makin cantik, guys. Wah, Ombin nak makan apa ya pagi ni? Tak tahu, guys. Takkan Ombin pagi-pagi dah makan dekat mall. Ombin teringin juga makan-makan makanan-makanan seperti ini. Tu nasi kuning, nasi uduk. Cuma tak tahu makannya gay di mana. Tu hari ini Ombin nak makan sebenarnya. So Ombin teringin gay nak rasa. Tu ada nasi uduk, nasi kuning. Tak apalah, kita try. Nanti kan kalau dah balik Malaysia, kita dah tak merasa. Tu. Apa ni guys? Wah. Ini rasanya apa ni? Mandoan. Mandoan ni kopi ya. Wah, si ada tu guys, donat. Okay guys, hari ini Ombin berjalan lagi. Kita naik MRT lagi guys tu. MRT Duku Atas BNI. Wah. So Ombin itu rakamkanlah kenang-kenangan Ombin naik MRT dari sepada satu tempat ke tempat yang lain. So sekarang ni Ombin start daripada ada miau. Wah. Miau. Ada miming. Ada miming guys. Hari ni Ombin akan naik pula ke daripada Duku Atas ke Stesen Haji Nawawi ke apa macam tu. Ombin rakam ni guys setiap perjalanan Ombin, jadi boleh esok lusa Ombin dah duduk di Malaysia, dah tua. Jadi sekurang-kurangnya video-video itu Ombin boleh tengok. Tengok semula, simpan dan tengok semula. Wah, seperti apa stesen-stesen yang Ombin pernah naik. Indomaret Point kau. Wah. Stasiun berikutnya
Bendungan Hilir. Bendungan Hilir. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Bendungan Hilir. Guys, kita masih dalam perjalanan. Oh, sekarang ini dekat Istora Mandiri. Okay guys, ni Om Bin baru sampai dekat stesen Blok M BCA. Betul? Ha. Kepada seluruh penumpang, jika mendengar peringatan bahaya, seluruh penumpang diminta untuk tenang. Okay. Dan segera mengikuti arahan petugas. Okay, siap. To all passengers, in case of emergency, please stay calm and follow our staff's evacuation procedure. Penumpang, kereta ini menuju stasiun akhir. Lebak Bulus segera. Lebak Bulus segera. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Bukan setakat Blok M guys, stesen ini dia pun ada Blok E. Step carefully. Thank you. Sampai guys. Bisa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Haji Nawi Station. The next station is Haji Nawi. Haji Nawi. Wah guys, Om Bin dah sampai dekat stesen Haji Nawi. Cantik dia punya tu hijau. Eh, hijau merah. Kereta dia color merah. So exit. Wah, wow, tinggi-tinggi guys bangunan dia kat sana. Jadi stesen dia tu guys kelihatan sedikit sepi sebabkan orang semua tengah bekerja. Jadi Om Bin pula berjalan-jalan, jadi okeylah. Tapi nanti kalau dah masa balik kerja, ha, sesaklah guys. Okey, Om Bin jenis yang tak bekerja-kerja. Asyik berjalan aje.